Yang penting pasang depan dulu. Kita guna teknik 7-7-7-7. Apa itu 7-7-7? Ha. Saksikan video ini sehingga akhir, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey guys, untuk video kali ini atas permintaan ramai, saya akan kongsikan dengan anda semua apa lagi cara ataupun teknik kita nak pasang fly dengan Vico, sebab kita nak tutup Vico tu kan. Kebetulan saya ada pasang Vico ni. Okey, saya pasang Vico. Jadi saya nak pasang fly, saya nak cover fly saya dengan Vico supaya air takkan masuk ke sebelah hadapan ini. Selalu orang duk kata air masuk, air masuk. Jadi dia orang nak kena buka tutup, buka tutup nilah outer ni. Kan? Nak kena buka tutup, buka tutup ni. Kalau terbuka air masuk. Jadi saya nak pasang fly, nak tutup, dan saya rasa teknik saya ni ataupun cara saya ni dapat memudahkan anda untuk pasang fly dan juga Vico. Let's go guys, jom kita pasang fly macam biasa dulu. Okay guys, kali ni saya guna monster tub size M, fly sheet daripada Vidalido. So monster tub ni dia ada dua lengkuk, jadi dia perlu ada tali 10, 2 untuk main pool, 3 untuk kiri kanan, jadi 6 lah. Jadi jumlah dia 10. Color hijau nak matching kan dengan Vico ini. Let's go guys, kita pasang fly sheet ni seperti biasa dulu. Kita akan buat depan dulu, barulah kita akan pasang dekat belakang. Yang penting pasang depan dulu. Kita guna teknik 7-7-7-7. Apa itu 7-7-7? Ha. Saksikan video ini sehingga akhir guys. Guys, untuk pole kali ni, untuk main pole, saya pakai tuck pole ni daripada Shine Trip. So dia ada 4 section, 1, 2, 3, 4. Dia yang bestnya guys, tarp ni, tarp pula pole ni, dia ada ukuran dia dah siap 2.4, 2.6, 2.8. So dia ada lubang-lubang ni, nanti kita akan adjust sendiri lah. Tapi selalunya saya akan guna 2.4. Okay, macam ni saya akan guna 2.4 untuk kali ni. Kita ambil yang ada line ni. Okay, tu kita masuk lah. Masuk macam ni, dia pergi kat 2.7. so turun lagi, turun lagi, tengok line ni 2.4. so stop kat sini. So kita sambung lah. Sambung lagi. Okay, dia yang Shantrik ni dia punya diameter pun besar, dia lebih kukuh lah. Okay, dia akan kuat lagi main pole kita. Jangan pakai yang kecil-kecil tu. Kecil-kecil tu agak goyang lah. Yang ni dia okey. Okey, jom kita nak pasang fly dengan pakai main pole ni. Okey, macam tali-tali ni saya dah ikat siap lah. Untuk main pole 2, untuk kiri kanan 1-1-1 lah. Okay, ni ikat siap lagi senang lah. Baru nanti kita akan naikkan fly kita. Jom kita naikkan fly kita. Okay guys, untuk nak meletakkan pole ni sebenarnya saya dah ukur siap lah. Daripada orang kata frame tengah Vico ni, nak mana kita nak letak pole ni, main pole yang depan, kita kena pasang depan dulu. Baru kita boleh pasang belakang. So kiraan dia senang saja guys. Kiraan dia macam ni, 7 langkah ke hadapan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dekat sini kita letak pole. Okay, untuk kita nak pack pula, macam mana kita nak buat A shape dekat main pole yang tadi, kita letak 7. Okay, ini pun 7 juga. 1 daripada sini, daripada main pole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 7, kita pergi kiri dan kanan 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dekat sini
kita pack dekat 7-7. So akan jadi A shape yang cantik guys. Okay, bila kita dah pack, kita naikkan pole ini. So dia akan berdiri tegak, tak ada nak jatuh-jatuh lah. Haa macam ni. Okay, A shape sama, basic. Jom kita pasang pole dekat belakang pula macam mana. Okay guys, untuk yang pole kat belakang ni, yang tadi tu kita dah main pole kat depan tu, kita ikut step 7-7-7 tu, pasti dia takkan jatuh dah lah, kita pasang. Untuk yang belakang ni pula, okay, kita kena buat extend tali. Extend tali ni selalunya dekat pasaran pun dah ada jual extend tali yang orang kata yang dah tersedia. Tapi macam saya ni, saya guna tali yang sedia ada lah. Dia tak kisahlah sama ada dua ataupun satu. Macam ni saya guna dua sebab saya dah ada dua siap-siap yang kekal dekat flysheet saya. Kalau anda nak guna satu pun boleh. Okay, so anda buat just buat loop sahaja. Okay, ikat loop ni simple sajalah, ikat loop macam ni lah. Alright, kita buat loop. Ini sama ada kita nak buat panjang ke, pendek ke. Janji orang kata pole ni boleh berdiri di belakang biko ni, so dia takkan mengganggu lah tent kita. Alright, so kita akan buat loop. Loop ni simple sajalah guys, kita ikat macam biasa. Okay, macam ni. Yup. Okay, ini sebab saya pakai dua tali ya. Dua tali dia besar sikit lah dia punya ni. Alright, so kita buat loop macam biasa ni. Kita ikat simple saja ni macam ni. So nanti kat sini lah kita akan letak pole kita. Alright, jom kita letak pole kita macam ni, 2.4. Alright, kita naikkan macam ni. So kita bagi dia betul-betul berada di kedudukan tengah lah pole kita ni dengan frame tengah ni. Okay, pole kita ni akan berdiri di center betul-betul tulang viko kita, frame kita ni. So kita akan berdiri kat sini. Alright, dia tarik macam ni. Dan untuk macam mana nak tegakkan pole kita ni, nak tegakkan pole kita ni mudah saja guys. Okay, dah berdiri tadi, kita akan buat dua tali yang bentuk A shape tu. A shape ni orang kata basic lah. Ini untuk mengukuhkan kita punya pole dan kita punya fly kita . So kita buat A shape. Ini saya pasang carabiner dua carabiner just sangkut kat sini saja. Okay, tali ni pun yang extend pun susah nak keluar, main pole pun susah nak terangkat lah. Jom kita just kita pack A shape kiri dan kanan, itu kita naikkan. Alright, dia akan jadi macam tu. So kita just sekarang ni kita just tegangkan je lah tali. Kita tegangkan tali sini kiri, kita dah buat A shape kan. Okay, belah sini pula. Alright, kita tegangkan sini. Okay, so dia akan jadi macam ni lah guys. Cuba tengok atas ni. Kita guna carabiner lagi senang lah. Kita ikat siap-siap dua, lepas tu terus kita buat A shape. Kalau anda nak panjang lagi, boleh tarik buat loop lagi panjang lah. Ini terpulang kepada anda. Kadang-kadang orang akan buat loop lagi panjang, lagi panjang dan tinggi, lepas tu orang boleh sidai baju ke apa semua. Itu alternatif untuk kita lah. Tapi saya just nak melepasi orang kata fly punya yang hujung ni, untuk main pole ni melepasi tengah viko saya saja, tulang tengah tu lah. Jadi air tak boleh masuk lah, kalau hujan pun dia takkan masuk daripada belakang ke terus ke depan. So dia boleh cover cantik lah, ngam-ngam. Alright, yang penting teknik yang tadi tu, untuk kita pasang yang awal-awal, kita pasang yang tadi awal-awal tu lah, teknik 7-7-7 tu, kita pasang mempu kat depan tu dulu. Lepas tu yang belakang ni baru kita adjust tarik, bagi lagi cun. Okay, jom saya tunjuk kat depan, tengok jadi macam mana. Dia jadi macam ni ya? Simple lah. Okay, kalau kita nak lagi tinggi, kita boleh buat 2.6. Macam saya buat 2.4, saya rasa dah cover lah tinggi atas tu. Saya pasang tinggi 2.4 ni pun ada sebab guys, supaya fly kita ni tak ada orang kata stresskan kita punya bumbung outer lah, outer layer untuk viko lah. Kalau hujan ke apa, dia takkan menekan sangat lah sebab dia lagi tinggi . Kalau anda nak buat lagi tinggi pun tak jadi masalah, jangan rendah dan jangan tekankan kita punya frame
macam ni kan, dia tekan frame biko kita lah, takut nanti akan rosak material dan rosak kita punya frame. Alright, so 2.4 pun cun-cun ngam-ngam. Okay guys, jom saya nak pasang tali di sebelah pula. Mempu dah siap, pasang tali sebelah-sebelah ni. Okay guys, untuk side tepi ni kita kena pakai extra pole lah. Yang ni kena beli asing. Yang ini lebih kurang tinggi dia macam ni je. Tapi ikut keselesaan masing-masing lah. Untuk anda, anda nak buat tinggi ke, nak rendah ke. Macam saya hanya dua dua section sahajalah. Right, sini just kita naikkan macam ni lah. Okay, cun-cun ya. Bila dah pack tadi, kita tarik bagi tegang. So air akan mengalir ke sini. Air takkan bertakung di atas. Ini kena pakai pole asing lah, dua. Last, kita tarik tali ni dengan peg yang ini. Kita pakai peg yang sama guys, peg yang sama dengan main pole. So kita boleh jimat peg lah. Okay, kita bagi tegangkan dia. Lepas tu peg. Alright, dapat cun-cun. Jom saya tunjuk secara menyeluruh macam mana saya set up fly monster tub size M dengan Vico L. Okay guys, jom kita tengok kejadian sebenar lah. Bila kita pasang monster tub size M ni bersama-sama Vico, bagi mengelakkan daripada hujan masuk di sebelah tepi tu. Tapi dia dah boleh tutup cover, orang kata full cover lah. Kejadian dia macam ni. Alright, lepas tu kita dah tutup lah tepi ni. Kalau hujan pun dia takkan tempias untuk di sebelah depan pintu ni lah. Sebab sini yang selalunya menjadi apa orang panggil, mimpi ngeri kepada kemper-kemper yang pakai Vico. Dia kata hujan akan masuk, air akan masuk ke sini lah. Jadi pintu ni akan sentiasa kena tutup. Okay, bila dah ada fly sheet ni, dia dah cover cun-cun. So air akan mengalir kat sini lah, takkan masuk daripada tepi. So kita tengok depan. Depan untuk nak menjimatkan untuk nak menjimatkan peg ni. Okay, seperti mana saya buat ni. So satu peg kita boleh pakai dua tali lah. Dia pakai dua tali. Okay, tali untuk main pole atas sana dan tali untuk tepi tu. So boleh tarik dua-dua ni untuk pakai satu peg. Jadi untuk main pole yang depan kita boleh guna yang sama lah. Okay, untuk jimat peg. Yang ni kiranya alternatif lah, option kepada anda lah. Kalau anda rasa nak tarik lagi kembang, nak pakai pole juga kat sini, boleh. Tapi tak boleh lah guna peg ni. Mungkin guna peg lagi satu, extra lagi dua peg lah. Alright, ini terpulang lah kepada anda. Macam saya, saya akan guna peg yang sama. So dia akan tarik macam ni. Okay, tinggi dia 2.4. 2.4 memang orang kata just nice untuk cover Vico dan kita tak perlu menunduk-nunduk lah masuk ke dalam kita punya common area ni. Alright, dia memang cover lah. Apa sebab saya dah test hujan, tak ada hujan masuk, air masuk di sebelah tepi ni lah. Okay, kiri kanan tak jadi masalah. So boleh buka awning depan ni sentiasa. Ini option kepada anda yang anda nak set up seperti ini. Atau anda boleh set up fly asing, Vico asing. Itu terpulang kepada anda. Tapi sekurang-kurangnya teknik saya ni dapat membantu anda dalam masa anda set up tent tu dengan fly. Jadi mudahlah anda kira 7 langkah ke hadapan pole, 7 langkah lagi depan, kiri dan kanan 7 langkah. Jadi anda terus boleh pack kat situ. InsyaAllah dia akan dapat satu kata shape, ataupun nak memudahkan untuk tarik main pole dekat belakang tu lah. Shape pun akan jadi cantik. Jadi boleh cover kita punya tent lah. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian saya untuk video kali ni. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Teknik kita seperti biasa, kiraan matematik, 7 langkah ke depan, 7 langkah kiri, 7 langkah kanan, insyaAllah akan menjadi. Okay, bye. Mana boleh bye lagi?
Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum guys. Bye.